Fakta negara Chad. 1. Negara di Afrika Tengah yang berbatasan dengan Libya, Niger, Nigeria, Sudan, dan Afrika Tengah ini memiliki ukuran sebesar total luas Pulau Sumatera dan Kalimantan. Di negara yang memiliki keajaiban alam yang sangat indah ini terdapat pulau tercantik di dunia, yaitu Danau Chad, yang juga merupakan danau terbesar ke-17 di dunia, atau lebih besar sedikit dari Danau Toba di Sumatera Utara. Danau ini merupakan habitat asli ikan nil, yaitu salah satu ikan air tawar terbesar di dunia yang panjangnya bisa mencapai 2 meter dengan berat 200 kg. Selain itu, di Gunung Tibesti yang merupakan gunung tertinggi di Chad juga terdapat perlombaan unik yaitu balapan unta. 2. Negara yang pernah dijajah Prancis selama 60 tahun sebelum akhirnya merdeka di tahun 1960 ini menjadikan bahasa Prancis dan Arab sebagai bahasa resmi negara. Di ibu kota N'Djamena banyak ditemukan bangunan yang memiliki banyak lubang peluru. Ini dibiarkan untuk mengenang masa-masa perperangan melawan penjajah. 3. Negara yang berpenduduk 16,4 juta jiwa yang mayoritas beragama Islam ini juga memiliki tradisi unik saat bersalaman, khususnya untuk warga Chad yang Muslim. Saat selesai bersalaman, mereka akan menaruh tangan mereka di dada kalian, dengan tujuan untuk mendoakan kedamaian dan keselamatan kalian. 4. Seperti kebanyakan tradisi orang-orang Afrika, masyarakat Chad juga memiliki beberapa tradisi dan kepercayaan unik, antara lain, 1. Melarang perempuan yang baru melahirkan keluar rumah karena dipercaya akan ditangkap oleh roh-roh jahat. Selanjutnya, jika kamu mengambil benda kering di pojok mata anjing dan menaruhnya di kelopak matamu, maka kamu akan bisa melihat setan dan jin. Selanjutnya, susu kedelai dipakai untuk obat batuk rejan, dan asam jawa dipakai untuk obat campak dan cacar air. Nah, silahkan komen ya, fakta unik apa lagi yang kamu ketahui tentang negara ini. Jangan lupa bantu like dan follow ya, agar kita makin semangat bikin konten yang pastinya akan menambah wawasanmu. Terima kasih.